Tuhan kamu itu sekarang ada di mana? Itu berarti kan Tuhan kamu melakukan apa saja kan tahu. Iya. Tapi pada saat itu memang benar nggak itu anak-anak itu pada tidur di tempatnya Tuhan kamu itu? Tuh Tuhan saya cari aman juga. Cari aman gimana maksudnya? Ya selain itu kan, selain dikasihkan juga harus nurut, kalau tidak juga A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa limadillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Jumpa lagi dengan kami untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya bagi yang beragama lain. Salam rahayu rahayu sejahtera selalu. Dan untuk dulur-dulurku semuanya yang ada di luar pulau atau di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan di luar negeri yang sedang mengais rezeki, semoga diberi kemudahan dan diberikan rezeki yang halal barokah melimpah serta bermanfaat dunia akhirat. Dan yang sakit semoga segera menemukan obatnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu dalam iman dan Islam yang selalu melekat di hatinya semuanya para dulur-dulur dan sahabat-sahabat semuanya ini. Pada kesempatan kali ini kita akan ini ya, yang masih viral tentang Vina ini ya. Itu siapa itu, Pak RT Pasren itu ya, yang katanya hilang bagaikan ditelan bumi. Nanti kita akan coba telusuri di mana keberadaannya, karena termasuk katanya itu dia saksi kunci agar nanti semoga cepat keluar. Setelah nanti kita tarik korinnya, kita tanya-tanya agar mempertanggungjawabkan apa yang diucapkannya dulu itu ya. Jadi seperti biasa nanti saya akan hadirkan korinnya Pak RT Pasren ini ya. Kita tanya ada di mana dan lagi apa agar nanti tahu dan cepat selesai kasusnya ini ya, karena kasusnya ini sudah berlarut-larut dan tak kunjung kelar ini, bahkan ini semakin ke sana ke sini tidak jelas ini. Agar tidak kelamaan langsung kita mulai saja ini. Sudah sih mas? Insyaallah. Bismillah. Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana beserta jasad media dari bisikan jin setan siluman energi negatif. Tidak ada yang bisa masuk selain saya tarik atau saya hadirkan ke dalam jasadnya ini. Apabila ada penyusup atau apapun yang mencoba ikut masuk otomatis terpental keluar dari jasadnya. Bismillah. Dengan jin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Korin orang yang ada dalam foto ini, korinnya yang asli. Apabila ada tameng-tamengnya atau kotem-kotemnya yang membentengi, terlepas semuanya, tidak bisa menghalang-halangi. Yang tertarik hanya koren 100% asli. Bismillah. Siapa ini? Dari golongan apa ini? Ini tempat apa? Ya ini rumah ini, Pak, tempat ini. Aku ada di mana? Ada di Jawa Timur. Tahu nggak Jawa Timur? Tahu ya, apa ini kok saya tahu-tahu ada sini. Enggak, ini kamu dari golongan apa ini? Golongan C. Golongan jin. Jin apa? Jin pendamping manusia. Pendamping manusia. Apakah kamu korinnya orang ini? Iya. Iya, memang kenapa? Ada apa ini? Saya ke sini. Kenapa ditarik di sini? Enggak ada apa-apa ya. Ingin tanya-tanya. Iya. Tuh, Tuhan kamu lagi di mana? Iya, kenapa? Tidak di mana-mana. Maksudnya bagaimana? Iya, di rumah saja. Ada apa? Di rumahnya siapa? Iya, di rumahnya. Di rumahnya. Mau rumahnya kosong. Iya, ada Pak. Memang kenapa? Ya ingin tahu saja. Kan lagi viral kan tuanmu itu lagi. Orang. Untuk apa nyari-nyari? Ya, saya nggak tahu. Itu dulu kan pernah bersaksi di pengadilan Tuhan kamu. Dulu sudah lama. Ya kenapa? Mungkin kan sekarang juga dicari lagi ya, tahu. Ini aja, saya password aja kamu ya. Apabila yang diucapkan dengan jin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, apabila yang diucapkan koren ini berbohong atau berdusta, maka seluruh tubuhnya akan teremas sama remuk seluruh tulang-tulang. Benar kamu pendampingnya? Berarti setiap hari mengikuti ya? Ya jelas itu. Nah, ini saya mau tanyakan, nanti kamu kalau mau ingin buktikan silahkan berbohong biar merasakan benar apa tidak ya. Tuhan kamu itu sekarang ada di mana? Itu ada di sana, jauh. Jauh mana? Ada di, ya di Jawa Barat saja. Jangan bohong, kalau bohong kamu otomatis nanti akan remuk tulang kamu ya. Jawa Baratnya mana? Ada pokoknya di Jawa Barat sana. Kasih tahu tempatnya saya. Itu dekat apa itu? Pondok pokoknya. Dekat pondok? Iya. Pondok sekarang? Enggak. Itu sedang ada di pondok, rumah maksudnya. Di rumah. Iya. Terus ke sana itu siapa yang nyariin tempat itu? Ya itu inisiatif dari teman-temannya saja. Teman-temannya? Iya, tuan saya disuruh menempati tempat itu. Kenapa nggak nempatin rumahnya sendiri itu? Ya ini kan sedang ramai. Jadi banyak yang nyari juga. Siapa itu yang nyariin tempat itu? Itu dari ada pihak yang pihak petugas. Petugas apa itu? Aparat. Duh, aparat. Masa Pak RT sampai dikawal aparat? Ya bukan. Itu demi keselamatan katanya. Oh, demi keselamatan. Iya. Sendiri apa sama anaknya? Ya hanya seorang saja, juga dengan anak satunya. Berarti semuanya berarti. Emang sudah tahu kabarnya kok meninggalkan rumah? Iya, sebelum kejadian itu sudah dikasih tahu untuk segera pergi dari tempat itu. Terus siapa yang membiayai? Itu ada, bukan dari saya, bukan dari tuan saya. Ada yang memberi. Oh, ada yang memberi. Iya. Enggak, ini kan yang ingin saya tanyakan. Itu kesaksiannya dulu waktu di persidangan itu benar apa tidak itu? Itu sebenarnya silahkan kalau mau bohong, nggak apa-apa, boleh, tapi rasakan. Ya tidak berani saya ini. Saya itu yang membuat harus bicara itu dari ya yang berwajib itu. Saya mengikutinya saja. Kamu tahu nggak namanya? Kalau namanya oh, kamu nggak tahu namanya? Ya jangan. Ya sebenarnya juga tahu. Jadi kan kamu kan mengikuti tuan kamu setiap hari, bahkan setiap waktu. Iya. Berarti kan tuan kamu melakukan apa saja kan tahu. Iya. Tapi pada saat itu memang benar nggak itu anak-anak itu pada tidur di tempatnya tuan kamu itu? Ya itu anak-anak itu memang di situ. Nah, kenapa kok tuan kamu itu di persidangan bilang enggak? Itu yang bilang, yang mengasih tahu itu ada yang mendatangi saya, tuan saya. Pokoknya apapun yang terjadi itu jangan sampai bilang kalau anak-anak itu tidur di tempat kos saya, itu tempat rumah saya. Dibayar berapa? Ya kalau waktu itu tidak ada, tapi saya juga diancam. Jangan bohong ya. Nanti kalau kamu bohong otomatis itu ya nanti tulang-tulangmu amuk. Gak berani saya. Dikasih uang apa tidak waktu itu? Itu ya cuman dikasih uang untuk itu nanti, untuk cari tempat itu saja. Benar. Iya. Kalau kamu bohong nanti rasakan. Iya. Dan semakin berbohong semakin sakit rasanya, semakin berbohong semakin sakit, sakitnya semakin berlipat-lipat semakin dia berbohong. Kenapa? Dikasih apa enggak uangnya? Ya dikasih. Banyak apa sedikit? Ya lumayan. Berarti keterangannya tuan kamu waktu itu nggak sesuai yang terjadi. Benar. Apa Tuhan kamu itu nggak kasihan sama tetangga-tetangganya? Ya saya juga itu Tuhan, saya cari aman juga. Cari aman gimana maksudnya? Ya selain itu kan, selain dikasihkan juga harus nurut, kalau tidak juga diancam. Diancam bagaimana? Ya ikut dimasukkan, diikut-ikutkan jadi tersangka. Ya kalau nggak salah kan nggak mungkin bisa ditangkap. Iya. Nah, itu kan yang ditangkap itu kan ada pengakuan dari Tuhan kamu. Iya. Karena memang waktu itu juga terpaksa. Terpaksa bagaimana? Ya harus mengakui apa yang disuruh dikatakan oleh aparat itu. Kalau enggak ya juga diikutkan nantinya. Enggak, yang ingin saya tanyakan lagi, sekarang itu posisinya Tuhan kamu itu di mana sama anaknya? Ada di sebelah Jawa sebagian barat, bagian barat Jawa Barat. Maksudnya Jawa Barat mana? Itu dekat pegunungan. Disebutkan saja tempatnya mana? Tempatnya? Iya. Ada di sekitar sekitar Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Iya. Sekarang di sana. Iya, dekatnya situ. Oh. Iya. Nanti kamu segera temui itu ya, yang mencari kamu selama ini. Itu harus benar sampaikan apa yang terjadi pada waktu itu. Kalau memang iya ya suruh menyampaikan iya. Kalau tidak ya suruh menyampaikan tidak ya. Daripada nanti kamu akan sama Tuhan kamu, sama kamu juga akan merasakan sakit yang tidak karu-karuan ya. Ya nanti saya bisikin. Berarti ini sama anaknya juga di sana? Iya, sama di sana juga. Apa Tuhan kamu juga ada kenal dengan petinggi-petinggi yang ada di sana Cirebon? Ya iya jelas itu. Berarti ada yang kenal juga? Iya ada. Bagian saja. Udah ini kalau sudah, di mana tadi itu tempatnya? Ya sekitar Banjarnegara, dekat Ciamis sana. Udah nanti itu disuruh segera menemui ya. Segera pulang ke rumah aslinya ya. Iya. Untuk menemui orang-orang yang mencarinya ya. Iya nanti. Itu nanti kalau setelah ini belum pulang juga nanti kamu rasakan sendiri ya. Iya. Karena orang-orang anak-anak itu masuk karena keterangan dari Tuhan kamu. Jadi ini aja tubuhnya akan merasa gatal, dan gatalnya tidak bisa ditahan selama belum mau menemui orang yang mencarinya sebenarnya. Tembus sampai ke jasadnya, tembus terus ada yang mengelang-elang. Semuanya mengenai entah kotem atau apa, semua kotem meledak. Itu gatalnya seperti itu kamu rasakan. Itu akan tembus ke jasad Tuhan kamu. Itu. Kalau kamu mau pulang dan menyampaikan yang sebenarnya, jadi akan hilang otomatis nanti gatalnya ya. Jadi gatal itu bisa tumbuh bisul loh ya kalau kamu. Oke, saya kembalikan saja ke tempat Tuhan kamu berada aja sekarang ya. kembali ke dalam kesana, semua bekas, semua beton, semua yang dirasakan sekarang. Alhamdulillah tadi kita berhasil menghadirkan korennya itu Pak RT itu, dan dia juga menyampaikan kalau dia ada di daerah Banjarnegara teman-teman tadi. Semoga ini segera mau kembali pulang dan klarifikasi apa yang disampaikan pada waktu itu, dan biar masalahnya ini segera selesai dan ada titik temunya, karena selama ini masih simpang siur, pontang-panting, tidak jelas ya. Dari kami saya akhiri cukup sekian. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya, mohon dimaafkan. Dari kami saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.